Mendengar Jakarta International Stadium, tentunya tidak asing lagi di telinga. Sejak pembangunannya tanggal 14 Maret tahun 2019, stadion ini sudah banyak diperbincangkan. Stadion sepak bola kebanggaan warga ibu kota, Jakarta International Stadium atau JIS, menampilkan keunikan dengan menampilkan filosofi yang kental dengan budaya Betawi. Hal ini terlihat dari desain bangunan utama yang terinspirasi dari filosofi ikat kepala khas Betawi dengan bentuknya kain yang melingkar dan unik. Stadion yang pada saat ini sudah hampir rampung pengerjaannya, akan menjadi salah satu simbol baru kota Jakarta, terutama di Jakarta Utara. Mengutip laman Instagram resmi PT Jakarta Propertindo, Jakpro, @jakprogroup, kentalnya budaya Betawi juga tampak pada bagian depan bangunan. Ornamen Betawi lainnya juga akan diterapkan pada jalur penghubung di sisi barat dan timur stadion. Pada beberapa desain plafon di bagian dalam bangunan seperti ruangan media juga mengaplikasikan ornamen tersebut. Stadion yang digadang-gadang akan menjadi kandang bagi tim kesebelasan Persija Jakarta memiliki kursi yang dominan berwarna orange dengan desain tunggal, single seat. Project Manager Jakarta International Stadium, JIS, PT Jakarta Propertindo, Jakpro. Ari Wibowo menjelaskan kursi penonton didesain gradasi antara orange dan abu-abu. Menurutnya, warna orange merupakan gambaran dari Jakarta dan menjadi warna yang bisa membawa semangat dan sportivitas para pemain. Nantinya stadion bertaraf internasional ini dapat menampung 82.000 penonton. Selain pertandingan sepak bola, JIS akan memfasilitasi kebutuhan acara berskala besar. Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan alasan terkait dengan rencana menggelar takbiran dan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium, JIS. Ternyata, lokasi yang sangat luas, menjadi salah satu pertimbangannya. Ya, kami gunakan untuk sholat Idul Fitri, karena tempatnya yang luas dan strategis sambil kita bersyukur bahwa stadion sudah jadi, ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, seperti dikutip di media online. Kendati demikian, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menegaskan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan takbiran tidak harus di Jakarta International Stadium, warga Jakarta tetap diberi kebebasan menentukan lokasi untuk sholat Idul Fitri. Mohon dukungan masyarakat untuk bantu mensosialisasikan bahwa sekarang Jakarta dan juga Indonesia sudah memiliki stadion internasional yang menjadi kebanggaan kita dan mari kita jaga dan rawat dan digunakan sebaik-baiknya, imbau Wakil Gubernur DKI. Beliau menambahkan,
menambahkan, lokasi untuk sholat Idul Fitri yang dipakai adalah di bagian luar lapangan utama atau selasar antara Ram Barat dan Timur. Selain itu, beliau juga mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah jamaah yang bisa hadir. Nanti akan kami sampaikan, sedang dikalkulasi berapa kapasitasnya, dan berapa mungkin yang bisa hadir di situ. Terkait penerapan protokol kesehatan saat sholat Idul Fitri di JIS, kami akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat, ucapnya. Seperti terlihat dalam video ini, proses pembangunan Stadion JIS sudah hampir rampung 100%. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini juga menjadi stadion terbesar ketiga di dunia dan nomor satu di Asia Tenggara. Narasi disadur dari berbagai sumber berita media online.